Okey, Rena. Sekarang ni kita nak bercerita kepada anda semua tentang Abby Abadi. Ataupun lebih dikenali sebagai Inspektor Aliza dulu. Jadi sekarang ni dah kembali aktif berlakon. Yes, katanya kalau dia ada terima mana-mana tawaran lagi berlakon, dia memang nak sangat. Tapi diharapkan macam produser atau pengarah kat luar sana boleh fahamlah situasi dia. Dia adalah kiranya dia nak jaga lagi image dia dan juga diri dia sebagai seorang muslimah dan juga seorang ibu. Betul. Kita nak tanya Abby Abadi sendiri tentang hal ini. Jom. Baiklah, sekarang ini bersama dengan ini dia Abby Abadi. Sekarang ni dah kembali berlakon. Kita tengok dalam ada drama-drama di stesen TV lain. You dah kembali berlakon dan you meletakkan diri you sebagai macam dulu lah, orang cakap komitmen macam dulu. So mungkin apa yang boleh dikongsikan daripada Abby Abadi sendiri sebenarnya? Okay, sebenarnya saya berterima kasih lah, terutamanya pada Graas masih menerima saya. Dan nak ikutkan sebenarnya komitmen tu tak ada 100% macam dulu. Sebab saya sekarang berniaga sendiri juga, kita ada butik, jual baju, jual tudung kan. Cuma macam itu dah jadi rasanya lakonan tu macam part time je. Kita pun taklah banyak sangat tawaran berbanding dengan masa dulu-dulu kan. Dah lama tak berlakon dan tiba macam ambil tawaran ni. So mungkin you ada macam rehearse balik, you macam cari lakonan ataupun pergi je just do it je. Okey, macam Gerak Khas, saya tak ada rasa terlalu bimbang sebab sebelum ni hampir 14 tahun saya dengan Gerak Khas berterusan. So maknanya dah orang kata dah sebati dah, jadi macam darah daging saya jugalah. Gerak Khas tu masih juga tim yang sama. Kebanyakan dia daripada director, daripada cameraman, masih orang sama. So saya tak ada rasa janggal lah kat situ. Dan alhamdulillah, saya pun masih dapat, masih mampu, Allah izinkan hafal dialog lagi. Okeylah. Itu adakah permulaan untuk Abby Abadi selepas ini menerima tawaran lain juga kalau diberikan peluang? InsyaAllah kalau ada rezeki memang saya dengan berlapang dada boleh terima apa saja peluang. Cumanya lebih terbataslah. Sebagai seorang hamba Allah sebenarnya, yang lebih saya titik beratkanlah sekarang sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu yang ada anak-anak yang menghafal Quran. Jadi saya kena jaga banyak benda lah. Walaupun saya dalam industri hiburan, walaupun menampak orang kata banyak sangat kesilapan-kesilapan yang digembar-gemburkan, tapi insyaAllah kalau kita ada Allah, kita jaga hak dia, insyaAllah lah Allah jaga kita.